Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur tani semua, masih di channel saya Setia Tani Karet Dulur. Channel yang bahas seputar dunia pertanian. Oke, dulur, kali ini kita melanjutkan untuk review benih dari Advanta Jago, dulur. Ini mantap, lur. Luar biasa untuk buahnya. Ini sudah waktunya panen. Ini sekitar berumur 100 hari, enggak 105 hari. Ini dari ADV Jago. Ini rata, lur, sampai belakang sana. Kita lihat-lihat dulu, lur. Ini untuk buahnya dia sampai ujung. Sampai ujung penuh. Warnanya juga bagus. Jadi buah semua hampir rata, lur, besarnya, lur. Ini banyak karakter dari ADV Jago. Kita lihat ke belakang. Mungkin besar-besar, lur. Ini kemarin untuk pupuknya cuma 2 kali. Jadi untuk pupuk memang agak kurang. Tapi alhamdulillah dengan pupuk sedikit hasilnya sudah lumayan maksimal. Rata besarnya. Ini kemarin pupuk memang susah untuk mendapatkan pupuk, jadi kita irit-irit, lur, pupuknya, lur. Ya, alhamdulillah, lur, hasilnya lumayan. Ini untuk panen juga mudah, langsung patah, tidak alat. Ini untuk ADV Jago, mantap iki, lur. Langsung patah. Kita patahkan, lur. Begini panjang besar. Ini, lur, untuk dalamnya ini janggalnya kecil. Besar jempolan aja, lur. Tuh. Warna bagus, jagungnya juga panjang-panjang. Penting ini janggalnya keras dan kecil. Jadi ini kalau saat didos tidak hancur gitu. Besar jempolan. Oke, lur. Sekian untuk review benih ADV Jagonya, yang jelas recommended. Ini untuk hasil besar merata dengan perlakuan pupuk yang sedikit. Soalnya karena memang keadaan pupuk susah. Jadi untuk ketahanan bule juga aman. Hampir 100% tidak ada kena bule, lur. Lur,
Sekian update dari benih ADV jago. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi untuk dulur-dulur petani semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.